Kita ke informasi dari politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera yang menyebut kalau PDI Perjuangan tidak mengincar kursi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Andreas Hugo Parera menyebut PDIP tidak menjadikan jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran sebagai target utama. Andreas menjelaskan target utama dari PDI Perjuangan adalah menyampaikan aspirasi dan juga suara rakyat. Jadi izin dimanggil lagi untuk itu dapat dilakukan untuk mematangkan pemetaan politik pilkada. Politik ini hal yang biasa sekali gitu. Kita juga tidak harus istilahnya apa sangat ngoyo-ngoyo dengan apa jabatan menteri di kabinet itu yeah. Sebagai target utama gitu, target utama berpolitik itu kan. Saya kira target utama berpolitik itu adalah menyampaikan, mengaspirasikan suara rakyat yang sudah dititipkan pada kita gitu. Ya di dalam pilpres ya ketika kita mendukung calon presiden itu dengan berbagai visi misinya yang sudah disampaikan dan ya ketika di dalam proses pemerintahan itu yang harus kita lakukan gitu.